Kamu tuh tidak boleh memerikan, kalau kami tidak boleh memerikan. Kalau tuh ke jenok kami tidak boleh, kami tidak boleh pakulingan. Kamu tuh tidak boleh memerikan, kami tidak pakulingan. Pomparan Opung Os dikasih hotang ziarah ke makam leluhur. Samosir, Hot Journal. Suku Batak adalah suku yang sangat kental dengan budaya dan tradisinya, salah satunya adalah budaya ziarah ke makam leluhur atau sering disebut ziarah ke Tambak Manang Ziarah Tusimin. Biasanya tradisi ini dilakukan pada saat Paskah sudah tiba. Dalam keyakinan umat Kristiani, di masyarakat Batak Toba biasanya kompak beramai-ramai pergi ke makam orang tua atau leluhur hanya untuk sekedar membersihkan dan mengenang kaum leluhur. Pada saat Natal dan menjelang Tahun Baru akan menyalakan lilin. Tetapi, masih ada juga yang berkeyakinan jika mereka berdoa di makam leluhur, maka doa mereka akan segera terjawab. Hal itu biasanya dilakukan bagi yang mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sulit mendapat jodoh, atau sulit mendapat keturunan anak. Mereka cukup yakin sahala atau roh nenek moyang bisa menjawab keluh kesah mereka. Seperti yang dilakukan oleh Pomparan Ompu Apanulus Sihotang, Opung Apanulus Sihotang adalah opung tertua atau pamopar bagi keluarga besar Opung Os Dika Sihotang yang merantau di Pekanbaru Riau. Pomparan Ompung Os Dika datang ziarah ke Bona Pasogit Sihotang yang dikomandoi oleh Ompung Parlindungan Sihotang yang saat ini telah berumur 86 tahun. Ompung Parlindungan Sihotang biasa dipanggil keluarga di Bona Pasogit Sihotang dengan sebutan Amani Sonti Sihotang. Keluarga besar Ompung Parlindungan datang dari Pekanbaru Riau ini terlihat tersenyum bahagia saat sedang berada di makam orang tuanya di Simin Ompung Ampanulus Sihotang Sitorbandolok, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023, bertempat di Lumban Polung Sitorbandolok, Desa Dolok Raja, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Ompung Parlindungan Sihotang Bapak yang memiliki umur panjang dan masih sehat ini memberikan penghormatan kepada orang tuanya yang telah tiada dengan memanjatkan doa, menyalakan rokok dan spontan anak-anaknya membersihkan makam Ompung Apanulus Sihotang. Opung Pahala Sihotang umur 74 tahun dan adiknya Opung Noel Sihotang umur 62 tahun yang sama-sama menikah dengan Boru Simbolon merupakan keluarga dari Opung Parlindungan yang menetap dan tinggal di Bona Pasogit Sihotang. Seperti apa pomparan Opung Apanulus Sihotang ziarah ke makam atau simin? Mari kita lihat. Orang itu warga sini. Gue itu bukan. Gue itu udah berdiri. Boleh dereng. Ada tengah sebarang mana nih? Ada buru yang mabarik saun. Ini ya, ini buru ini. Yang go. Yang go. Ini buru ban. Mana buru? Jadi nama kau pada opung nak badon, kalau putih nama kau pada panu. Mau pergi sekarang ni lima, dulu masih ada satu pokaran nak masih nongas ni.
Bye majo Bang Dodia. Oke baru surat tetapi. Asal dia tidak boleh kami menyuruh nama itu pada zaman zaman jauh akan mari dari bulan itu. Anak tua, dia doang karena isi pikiran ruangan tak kasma marbina atau doang isi. Dan apa yang dapat jadi kok kami pada tua, makulasi mau maju, masih mau dia di jalur nanti mulai dia kata peram. Asal dia tujuh lendari on, dia boleh dia lupa peram saluhut. Jolain lah, terbubuhi kalau pertengahan. Ini tadi naruhan dia di dalam belon, aku menerima itu dari jalanan. Dia mau dulu nanya pun, makulasi mau majin ini. Dia mau dibetulnya bawa nang, dia terbubuhi jomla. Ada orang suruh bagi Tuhan, dia mau kaya sebagainya. Dia mau terbubuhi. Itu dia, rumah, ini lah membat. Iya, anak pecah. Sekarang. Nama kuduti, ata pangidu adu alu alio puna mangkoppa amena rosa luhna napino farmona rosa luhna da sakar pakarasana di sikko tikina arsela roma du sero a amero masi hul han magido kapasa pase ku amu saluhna magido amu alio puna mangkoppa mono tikko subu hamu tiye da hogwal dema hamu na opadoi han. Mulai sa lupo namin sa lupo panulo, sa atwa ka pinagpana na suge yung mulo marato namin. Alwalok ko sa luhog na tuwa muna, kamunang yung mulo marato namin. Kasa buhay sa kamuso ka ka na martula ang marato namin. Kami ak na upuli, at buhay suge sa kamunang kona, so na pergulon namin ito pinangulon namin. O para na ulit arpa karato ng mga lugi at kapasapalan namin, mangiluhay pasupapan. Tuhan muna sa luhut na, asal sopas-sopas daging na, sopas huli-huli na, madalaya sila na nana, yugda na sila na, biyak ka somon na. Muna suro nga liwag kuwa ka na somon, taktabdo biya sila lang, sila lang. Kaya maudyo ko muna yun ang taharap na buhay. Yung nang maudyo ka hamin ko para muna sa mga kanang poso, patilog ka mo kapag sa parang ng lumalik, patalongan ng tingali. At yung buhay dupas ang matang mo na tiyo, panugulan. Atau nang arok tu aku tu suriak tak kau para menau, kasi mau itu kan mereka, kali ya semua. Nasi apa tahun dah boleh siapa pangai mengalir. Alu-alu kami semuanya nak kata pemur top kita ni nak guna. Ada sangat panggilan kami, hidup di aku maju pun orang gopak. Kau ni mana kamu nak jadi hukum na? Na ulai mas tahun mengalir lagi. Tahun jumbo lu merasa ngapun. Na sah masih dipanggil aku tuamu na.
kami nakakumpanan o. Malupang ano, pendo nakahurang mando, nakahurang mga dalugong, takas di mo tamo. Nakahurang niya kakakumpanan mo, nang nabulito liho kami. Amuro na buhay mamerik kami, wala kami ng buhay mamerik kami. Kalau tuk ke jenok kami dah buang kami dah buang pakuling kami, kamu tu mana boleh memang kami memang pakuling kami. Pagi tu aku tu aku rasa lu nak lugu berarti dah hilang. Kalau ni akan dah hilang. Kalau tuk ke ada orang kena tu lu pagi tu aku muna, muna kamu dah jenok tu ayam anak jadi hitwa kali ini jadi nabi. Mana ini mama hanya jauh, makudik kamu masih sehingga karena kau cepat pergi. Ada boleh patuh pahang akan dari kau, dah boleh patuh pahang. So kami tanda pengetahuan, situ-situ nak kaget lengong, sewajar harus dipula. Itu pasang apa yang terus minggu seliling bangulu, ada rambutan tua yang lah pasang apa. Dari itu buktinya, apa para munwani sikion, naungga jangan dari itu nak kudelani, dari kok do tongroh aku, yang katona menyayang muna, itu pasang apa muna sebuah pas apa. Kita tanda pengetahuan, apa yang ingin aku pula. Nabuhu pahuan leluhan, nabuhu hati mahamu. Magdating mga di hamok ka karanok po namin sa mga kopas. Muna sa tingin mo, ulo tungaraw ang kalbuan muna yung kapangiluan na sa kasangyong kamupo. At ado, taba niya sa regisi di hamin. Yak sa mga ulaw na sa ulaw na, na masikola pe, sa kapaparanon. Mulubuyo sa kong niya doon ang kanaboy anak na napajulun. Anak na buwito di lang, at sarili lamang sa agwar mo niyo po. Paparan niyo po, rin sa pamilyo. Sa hap matutusong ang mga niyo po, at sa tulis na kasi nakaroon namin, kaya sa nga balita, silot na dawa po. Kaya sa mga hiyok doon, tama sa mga kapangilan namin. Noon na kurasaw, na kurasaw na sa tawag kami sa diya sa paparama naman, sa pangarapuan mong ulaw na kaulan na. Ito na hiyok manabay, tabay. Bola na di babay na mabay mga kapangilan na basahat. Tama, bola lang ube, bolo. Bolo kasi ko, tama. Kita sudah dong, dong. Orang meluhan lupung, dia menggurahmu, cuma kesemamu masih gurah, masih dulu lupung. Cuma menghubungkan. Yang meluhan, dia rati nanamun. Usahaan lupung, isi berdiri juga. Gurah nami doamu, asal dikit sama lupung, diunan. Nila masuk ke nantai, wahamu patah nang lupung. Nama dia berdiri apa gurah nang lupung, jadi menggurah nanam. Terima marmoda, dia marmoda. Enggak bertari udah, enggak putar kue dulu. Enggak putar, enggak putar kue. Oh, enggak bisa sabi putar kue. Mutiara akan pulang ke rumah untuk makan. Neng Marsi panganum mana? Jala nak kening nunga di pangidohot betua kasahala asa rabdohot marsi panganon di jebu. Gabi emang gabi. Yeah.
Bonusnya video nang baru ya? Bonus. Ini lebih jauh. Kau nak Iya. Kita pot dulu ya. Siarah ke makam Ompong Apanulus Sihotang dari Lumban Polung Sihotang Sitor Bandolok, Hot Jurnal Sartono Sihotang melaporkan, Mauliate, Horas, Horas, Horas.